belum jadian seperti apa sih posisi sofa di mana, kemudian apa namanya ember di mana. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Metro Jaya menemukan golok saat melakukan penggeledahan terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Ada 4 rumah yang digeledah penyidik, masing-masing milik Yoris Mulyana, anggota bantuan polisi, Banpol, dan seorang perwira polisi. Dari penggeledahan itu, polisi mengamankan telepon genggam, laptop, memory card, stick golf, dan golok. Belum dipastikan apakah golok tersebut merupakan alat yang digunakan oleh tersangka untuk menghabisi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Polda Jabar, Kombes Pol Surawan dilansir dari Tribun Jabar, Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Kombes Pol Surawan menuturkan, penggeledahan dilakukan karena keempatnya diduga sempat masuk ke tempat perkara kejadian TKP kasus Subang. Ada yang diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi, ada yang mengambil barang-barang di sana termasuk juga mobil, ungkap Surawan. Tak hanya rumahnya yang digeledah, keempatnya juga diperiksa sebagai saksi. Seperti dari dokter forensik, kemudian dari pelapor, Inavis, Iden, itu kita rangkai kembali berapa yang di sana. Jadi kita bisa mengambil satu kesimpulan-kesimpulan, kemudian kita membuat satu hipotesa bagaimana peristiwa terjadi. Dan kemarin juga kita men-setting ulang TKP, makanya kemarin kita datangkan Yoris untuk kita tata ulang TKP seperti awal. Ada sebelum kejadian seperti apa sih posisi sofa di mana, kemudian apa namanya ember di mana, terus kamar tempat TKP amal seperti apa, TKP ruang TV seperti apa, itu kita tata ulang. Izin dan untuk yang kalau pemeriksaan kemarin di geledahan rumahnya itu apakah hari ini diperiksa atau apa? Iya, semuanya kita lakukan. Dari siapa saja? Ada hari ini Yoris, kemudian Yosep, termasuk Mulyana. Kalau dari rumah Banpol dan perwira itu apa aja yang diamankan? Kemarin ada harddisk, kemudian memory card, dan juga ada golok-golok yang kita amankan di TKP di tempat pemindahan. Kita coba lakukan pemeriksaan terhadap bukti itu, kemudian kita cocokkan kembali dengan keterangan. Sejauh ini udah ada tersangka baru kan, atau saksi? Belum ya, kita kan masih mencocok-cocokkan nih kan semua keterangan dan TKP seperti apa, barang-barangnya yang ada, itu kita lama sih. Dan kita mesti ulang-ulang lagi di TKP, makanya sering ketika TKP itu mengulang kembali seperti yang berbelanja gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.